Bagaimana kita nak memperkuatkan balik parti? Tadi ada soalan tentang apakah yang saya tawarkan, macam mana kita nak masuk pilihan raya ini, adakah ia sesuai? Bukankah cara saya ini ada orang kata mungkin ambil masa, tak kena, sedangkan kita nak kembali berkuasa secepat mungkin? Saya tak tahu cara lain. Saya masuk parti pada umur 20-21 tahun, sejak 1999, saya hanya tahu beberapa perkara sahaja, saudara-saudara. Pertama, jujur dan bercakap benar. Kedua, kerja kuat. Kena kerja kuat. Dan ketiga, usaha lagi. Dan yang keempat, kena nampak lebih cerdik daripada lawan kita. Sebabnya ialah, ini adalah perkara-perkara yang sebelum ini menyebabkan parti kerajaan, baik di Semenanjung atau baik di Sabah, walau macam mana hebat pun mereka bermula, mereka akan diludah oleh rakyat kerana mula dia nampak rajin, lama-lama dia malas. Sebelum menang dia nampak cerdik, bila menang monyet lagi cerdik. Awal dia nampak susah bersama dengan rakyat, baru 2-3 tahun dia menang, kayanya mengalahkan toke yang dah berpuluh tahun kaya. Dan selalunya bila lepas menang, mereka nampak sebenarnya kemenangan dan kedudukan itu untuk diri mereka, bila susah sikit mereka tak ada. Jadi sebab itu, kalau tanya saya apa cara terbaik untuk kita memenangi kembali mandat dan rasa sayang rakyat, sebenarnya tak mudah kerana itu dalam diri kita daripada awal. Kita tidak bermula di hotel. Kita tak bermula di bangunan 20 tingkat. Kita bermula di rumah-rumah kita. Saya pernah singgah rumah Haji Mus. Dulu kempen dekat rumah dia je. Mana ada dekat tempat-tempat. Paling hebat dia belanja kopi O dekat rumah. Kita bermula daripada itu. Sebab itu, selepas kita kalah, kalau macam di Sabah, sebentar kita kalah. Kita jangan lupa bahawa kita ada kekuatan yang parti-parti lain tidak ada. Kita ada daya tahan yang cukup lama berbanding dengan orang lain. Kerana kemenangan sesebuah parti itu di dalam pilihan raya, baik di Sabah, baik di Semenanjung, baik di Amerika pun, dia bergantung kepada beberapa perkara. Pertama ialah kempen di peringkat pusat itu mestilah dapat memenangi dan memikat hati rakyat. Macam mana kita nak memikat hati rakyat? Maksudnya kempen itu kena kepada menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat? Dia kena ada idea. Dia kita tidak boleh cukup dengan beritahu kerajaan Sabah ini teruk, kerajaan persekutuan itu begitu, UMNO macam ini, saya tak suka PAS. Kerana pengundi atas pagar tahu bahawa kerajaan sebenarnya teruk. Yang mereka mahu dengar, kalau saya pengundi atas pagar dan saya mahu berkasi peluang sama kamu, macam mana kamu akan buat lebih baik? Apa yang membezakan bukan sahaja dari segi gaya kamu dan juga akhlak kamu, yang sama penting program kamu yang macam mana yang akan membezakan kamu daripada kerajaan yang kami nak tukar. Sebab itu saya bila Sabah kalah, selalunya begitulah, kalau kalah dalam parti kita akan tuding jari sesama sendiri. Ini jentera teruk, yang ini orang itu macam itu. Walaupun saya memandang daripada jauh, saya ada semasa pilihan raya Sabah masa itu sebab saya ada kes mahkamah. Saya masih lagi ada kes mahkamah masa itu, tapi di Kota Kinabalu. Pandangan saya ialah, sebenarnya selepas 2 tahun, kita di Sabah dan juga di Semenanjung, oleh kerana kita agak terperangkap selepas kita menang. Terperangkap dari segi kerana, walaupun kita sebahagian daripada kerajaan, baik di Sabah ataupun di persekutuan, kita bukan driver. Kalau kita duduk di tempat belakang, tak apa lagi. Kadang-kadang kita macam dalam lori duduk kat belakang.
Oleh kerana kita tidak mempunyai suara dan juga pengaruh yang betul-betul boleh menentukan hala tuju kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah, maka kita nak sebut di luar pun payah, kita nak pengaruhi hala tuju kerajaan pun payah. Kalau di Sabah ini keadaannya lebih parah kerana seperti yang saudara-saudara sebut, saya faham. Kita ada menyumbang besar tapi kadang-kadang satu ketua kampung pun kita tidak dapat. Jadi kita terpaksa berdepan dan bergelumang dalam keadaan ini, dan pada masa yang sama, apabila pengundi atas pagar merasakan prestasi kerajaan itu tidak sebaik yang mereka jangka, apabila mereka marah kepada menteri-menteri yang kebanyakannya bukan menteri kita pun. Mereka marah kepada menteri-menteri lain, tapi sebab kita ada atas lori yang sama, walaupun kita kelindan dekat belakang, kita pun kena sekalilah. Tapi kita fahamlah itu keadaan semasa itu. Jadi sebab itu saudara sekali, kalau kekalahan di Sabah itu menyebabkan kita rasa sedih, sebenarnya dia ada kebaikan. Kekalahan di Johor ada kebaikan. Kekalahan di Melaka ada kebaikan. Kekalahan di Sarawak, saya di Sarawak semalam, ada kebaikan. Dan yang saya nampak ialah di mana-mana kita pergi, sejak tahun 2018 sebelum pilihan raya umum, saya tidak pernah nampak anggota keadilan PKR di mana-mana sangat berkobar-kobar untuk lawan balik supaya kita menang balik mandat rakyat. Sebab itu kalau Zahir kata ini untuk pejuang pahlawan, topi ini lain kali bagi banyak-banyak kepada saudara-saudari, kerana yang paling banyak nak kena melawan di bawah bukan saya. Saudara-saudari yang akan menjadi pahlawan pejuang kerana kita kembali kepada rakyat di kawasan masing-masing. Jadi untuk menang pilihan raya ada dua peringkat. Peringkat pertama ialah kempen di peringkat nasional itu mesti menggamit minat rakyat. Kalau untuk rakyat Sabah, tidak cukup untuk kita kata kita akan menghargai hak rakyat Sabah di bawah MA63. Tidak cukup, saudara-saudara. Pimpinan kita, dan itu bukan pimpinan Sabah, pimpinan kita daripada presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, ketua wanita, ketua AMK, mestilah mencaguhi dan memperincikan. Kalau kita hendak menghormati dan memulangkan hak rakyat Sabah, bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak pastikan kalau biasiswa, macam mana biasiswa itu? Kalau pulangkan royalti minyak, macam mana kita nak tadbir royalti minyak? Kalau kita nak wujudkan peluang pekerjaan supaya pendapatan rakyat di kawasan pedalaman macam saudara dari Kota Marudu tadi, macam mana kita nak wujudkan supaya walau orang berada di Kota Marudu, mereka boleh hidup dengan gaji yang berpatutan dengan keadaan di Kota Marudu? Bukannya duduk, kalau duduk di Kota Marudu, otomatik dikira sebagai miskin tegar. Yang ini, saudara-saudari, bukan semata-mata tanggungjawab sahabat-sahabat di Sabah. Bukan tanggungjawab sahabat-sahabat di Sarawak semata-mata. Yang ini yang lebih besarnya ialah tanggungjawab pimpinan kanan parti di Kuala Lumpur, daripada presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, ketua AMK dan ketua wanita. Saya konsisten daripada dulu lagi. Dan apabila saya balik ke Semenanjung, saya selalunya akan kena kritik. Kerana orang Semenanjung kata, sebab lama juga orang Semenanjung ini terpengaruh dengan budaya dan pemikiran UMNO, yang Sabah ini sebenarnya tidak, dia hanya satu negeri. Saya ingat 2018, saya antara orang pertama yang menyebut bahawa kita mesti berhenti menganggap Sabah dan Sarawak sebagai satu daripada 14 buah negeri di Malaysia. Sabah dan Sarawak adalah wilayah. Saya sebut cuma saya tak ada kuasa. Masa itu saya penganggur. Jadi mungkin dia tak ada kesan lah. Tapi daripada sebutan kita, daripada kawan-kawan terus mengulang dan menekan pimpinan, akhirnya barulah lawan kita, baik GPS di Sarawak dan GRS di Sabah, sekarang pun mereka mau menumpang. Sarawak sekarang
Bukan lagi ketua menteri, sudah jadi premier. Maknanya begini, saudara-saudari. Tanggungjawab pimpinan parti untuk menghargai orang Sabah bermula dengan bukan sahaja mengulang dan bercakap mengenai hak orang Sabah. Kita mesti betul-betul yakin dan percaya bahawa perkara yang paling adil, dan ini bukan soal untuk dapat undi orang Sabah pun. Kalau kita orang keadilan, parti keadilan, terbina atas rasa ihsan, mesti berlaku adil kepada semua, kita mesti yakin bahawa perkara yang paling adil ialah memastikan rakyat Sabah mendapat hasil yang seadilnya daripada hasil Sabah, supaya mereka boleh juga sama naik dengan negeri-negeri lain. Saya tak tahu orang lain. Banyak orang selalu kata masalah saya sebagai orang politik ialah saya cakap lepas. Saya tidak pandai sembunyi. Saya selalunya kalau saya fikir perkara itu hitam, saya sebut hitam. Saya diajar dululah awal-awal dalam politik, orang kata orang politik macam ini tidak akan naik. Sebab dalam politik kalau hitam kena kata kelabu. Kalau putih kena kata kelabu. Jadi akhirnya tak ada hitam, tak ada putih, semua kelabu. Sebab itu banyak yang lompat bila dia berlaku kelabu. Dalam soal Sabah contohnya, bagi saya perkara itu cukup jelas, sebab itu saya konsisten. Saya penganggur ke, saya ahli parlimen ke, di Sabah ke, di Terengganu ke, di Dewan Rakyat ke, bagi saya tidak ada tolak ansur soal memulangkan kembali kekayaan negeri Sabah kepada rakyat Sabah. Okay. Isu dia, dia ada isu dia. Isu dia, kita juga belajar daripada sejarah. Kita tidak mahu ada sekelompok ahli-ahli politik dan bangsawan daripada Sabah ataupun Sarawak yang menggunakan sentimen kekayaan negeri Sabah milik rakyat Sabah, tetapi setelah dipulangkan yang kaya hanya 10-15 orang Sabah, yang lain semua tetap kekal miskin. Sebab itu bukan masalah di Sabah sahaja. Itu masalah di Semenanjung juga. Kita ada pimpinan UMNO kata harta mesti diberikan kepada orang Melayu supaya orang Melayu kaya. Memanglah dapatkan orang Melayu, tapi 10 orang Melayu. Melayu Kelantan, Melayu Perlis, Melayu Pahang, Melayu Kedah masih lagi miskin. Kita juga tahu keadaan Sabah dan keadaan Sarawak yang ada pada hari ini, kerana walaupun banyak yang diambil oleh persekutuan, yang masuk kepada Sabah Sarawak itu pun banyak masuk kod lain. Dia tidak sampai kepada rakyat. Sebab itu bagi saya, kita mesti masuk ke peringkat baru apabila kita menawarkan tawaran kita kepada rakyat Sabah. Ia tidak cukup. Sebab sekarang ini, ramai orang suka tumpang masuk lori. Dulu kita yang kempen pasal Sabah, jom ubah, mesti bagi hak kepada rakyat Sabah. Lepas itu semua orang pun Sabah, rakyat Sabah, tapi bila dia dapat, dia buat benda lain. Jadi maksudnya, kalau kita hanya bercakap tentang hak Sabah, saya tak pasti itu akan dapat menarik undi rakyat. Tetapi, kalau dalam tempoh 3, 4, 5 bulan ini, 1 tahun lagi kalau pilihan raya umum, untuk persediaan pilihan raya negeri yang akan datang, kalau kita ada plan yang terperinci, bagaimana kita bukan saja mahu mengembalikan hak rakyat Sabah, tetapi juga untuk memastikan bahawa apabila kekayaan itu sudah balik ke Sabah, dia dikawal, dipantau, diselia, supaya mana-mana pegawai kerajaan, mana-mana ahli politik, baik kamu daripada JRS, UMNO, Bersatu, Warisan, PKR, DAP, kamu berani ambil RM10 duit orang miskin, tempat kamu adalah dalam penjara. Itu yang kita kena buat. Dan itu akan ambil masa dan ambil banyak tenaga, daya fikir, kena berkempen secara meluas. Sebab itu kalau tanya saya, saya secara terus terang merasakan soal berunding itu bukan lagi jalan yang baik untuk kita. Atas beberapa sebab.
Satu ialah soal masa. Kita tidak ada masa untuk berunding. Dan kita pun banyak berunding sebelum ini. Kalau di Sabah, saudara-saudari lebih sedar dan lebih faham bahaya kalau terlalu berunding ataupun kadang-kadang kalau kita berunding, kita tidak mendapat semuanya. Kadang-kadang kita juga terkungkung dalam rundingan kita. Saudara-saudari di Sabah juga faham bahawa dalam untuk kita berunding, kita mesti berunding dengan kekuatan kita sendiri. Kita mesti berunding dengan keyakinan kepada kekuatan kita dan keyakinan rakyat kepada kita. Hanya dengan berunding begitu, baru kita boleh masuk meja rundingan dengan gah dan kita dapat menjamin bahawa kita boleh pulang kepada parti kita, kepada cabang kita, kepada pimpinan kita dengan satu keputusan yang adil dan saksama kepada semua. Tapi kalau kita berunding semata-mata untuk mendapat 3-4 tempat, kalau kita berunding semata-mata atas janji kawan-kawan ataupun saingan yang memberi pelbagai syarat yang kadang-kadang tidak masuk akal. Saudara-saudari tahu bahawa kalau runding dengan UMNO untuk dapat sokongan UMNO 3-4 kerusi, besar kemungkinan dia minta untuk dia jadi Perdana Menteri. Kalau runding dengan Bersatu, Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Jadi hari ini Muhyiddin kata dia nak jadi Perdana Menteri. Minggu depan Muhyiddin kata kita dengar dulu. Minggu depan sekali lagi Muhyiddin kata saya nak tanya orang lain dulu. Lama-lama 4 bulan kita masuk pilihan raya, kita tidak ada persediaan. Sedangkan yang akan memenangkan kita, contohnya di Sabah, ialah seberapa cepat kita turun ke bawah menyampaikan idea kita dan tawaran kita kepada rakyat biasa di kedai kopi, di ceramah-ceramah, kalau di Sarawak di rumah panjang. Jadi sebab itu saya agak jelas bahawa masa untuk kita berunding sudah pun tamat. Baik. Saya nak jawab beberapa soalan tadi, terutamanya saudari Buford tadi tanya tentang calon. Dalam parti ada yang suka, ada yang tak suka kepada saya. Sebahagiannya juga kerana perbezaan pendapat mengenai calon. Saya tidak bersetuju, daripada dulu sahabat-sahabat yang kenal saya faham, saya tidak bersetuju sekiranya calon diumumkan pada saat-saat akhir. Bagi saya, itu adalah sebahagian sebab kenapa kita kalah dalam pilihan raya. Saya daripada awal, dan itu jugalah salah satu sebab pertembungan dengan saudara Azmin dahulu. Masalah kadang-kadang pimpinan parti ialah oleh kerana pimpinan atas ini satu bidang kuasa yang besar ialah menentukan calon. Dan kadang-kadang kita nak simpan kuasa itu dekat dengan kita sampai saat-saat akhir. Bila kita umum saat akhir, ada macam-macam masalah. Ada soal dana, ada soal orang tak kenal lah. Kalau saya pun, saya jadi juga ketua cabang. Kalau saya tak pasti pun bertanding, yang aku jual rumah untuk berkempen buat apa? Amalan di negara-negara lain, ya, di Eropah, amalannya ialah calon ditetapkan lebih awal. Selalunya 1-2 tahun lebih awal. Kita juga ada mekanisme dalaman yang terbaik, iaitu pemilihan parti. Kalau pemilihan parti sudah berlaku dan kita sudah ada organisasi di setiap cabang, dan di setiap cabang itu ada 1-2 kerusi yang kita akan tandingi, bukankah lebih baik bahawa kita tetapkan sebanyak yang mungkin mereka yang telah pun menghidupkan cabang, membelanjakan wang sendiri, memastikan bendera kita berada di kawasan setempat. Mereka inilah yang sepatutnya diberikan peluang untuk bertanding. Kecuali ada hal-hal yang kita hanya ketahui kemudianlah. Contohnya kemudian kita tahu dia ada buat hal. Oh, tak bolehlah kalau macam itu. Tapi maksudnya sebarang campur tangan mengenai calon itu paling banyak pun saya ingat 20% saja akhir-akhirnya di peringkat pusat. Seberapa banyak yang mungkin, sebaik
Tu saya kata bahaya sebab saya selalu goyang kepala. Sebaik-baiknya, tapi kalau Haji Amin suruh buka, kalau buka nanti nampak botak. Dah terlambat lah, kalau pakai kena pakai sampai habis. Sebab itu sebaik-baiknya kita melalui proses pemilihan parti, kita memilih, kita bagi peluang untuk menghidupkan parti. Dan sekarang ini juga kita ada banyak proses yang kita boleh laksanakan untuk menguji seseorang calon itu 1-2 tahun sebelum pilihan raya. Kita boleh bagi tugasan kepada dia, berapa anggota baru dia boleh bawa masuk, berapa pengundi atas pagar dia dah jumpa. Kita ada cara untuk buat kaji selidik, melihat penerimaan penduduk tempatan terhadap 1-2 tahun dia menjadi bakal calon. Kalau pandangan saya, dan kalau saya menang, saudara-saudari, sama ada pimpinan lain bersetuju ataupun tidak dengan saya, itu memang pandangan saya daripada awal lagi, bahawa calon mesti diumum awal dan seboleh-bolehnya diserahkan kepada suara akar umbi. Bahawa campur tangan pimpinan atas itu hanyalah dalam kes-kes tertentu. Bukannya semua. Dan saya ada masalah ini. Ini yang kadang-kadang ada orang berbeza pendapat dengan saya dan mereka merasakan saya kadang-kadang mulut leza. Bagi saya, kalau kuasa dipusatkan kepada 4-5 orang pimpinan paling kanan di Kuala Lumpur, saudara-saudari, itu akan mewujudkan budaya bodek. Kerana untuk jadi calon, tidak perlu jaga cabang elok-elok, tidak perlu ada di bawah, tidak perlu ramai orang. Asalkan ada kabel, maka kamu ada peluang yang lebih besar untuk jadi calon. Saya mahu direkodkan hari ini. Saya memang menentang sistem itu daripada dulu pun, kerana bagi saya kekuatan parti datang daripada orang bawah. Kekuatan parti tidak pernah datang daripada 2-3 orang hebat macam mana pun di atas. Kita tengok Tun Mahathir dengan Bersatu dan Kini Pejuang. Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri 2 kali, paling lama. Tapi partinya tidak mendapat sambutan. Dekat bawah tidak dibina akar umbinya, tak seberapa. Masuk pilihan raya, saudara-saudari, walaupun ketuanya Tun Mahathir Mohamad, hilang deposit semua. Parti kalau pimpinan dekat atas mungkin tak hebat mana, tetapi telah lama berakar dan dihidupkan oleh orang-orang kat bawah ini. Tak kisahlah dia cerdik ke tak cerdik ke, dia hebat ke tak hebat, tapi orang setempat nampak dia setia dengan perjuangan parti itu. Kalaupun tak menang, saya yakin tak hilang deposit. Jadi